Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan teristimewanya lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan, kita masih diberi rezeki oleh Allah dan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum saya melanjutkan, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri agar disayang. Perkenalkan, nama saya Retna Nur Fatimah dari Poltekkes Kemenkes Mamuju. Hadirin wal hadirat, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Memilih Pemimpin dalam Sudut Pandang Islam. Pada era sekarang ini, banyak orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Namun, apakah mereka mengetahui kriteria pemimpin yang baik menurut tuntunan syariat Islam? Nah, pemimpin yang baik menurut tuntunan syariat Islam ialah satu, pemimpin yang jujur. Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat jujur, karena lewat kejujuran, seorang pemimpin akan dilatih untuk kepemimpinan. Seorang pemimpin pun akan senantiasa mengelola keahlian berkomunikasi lewat kejujuran, karena jujur akan membawa kepada hati yang tulus. Dan berbagai macam kebaikan, pangkalnya adalah kejujuran. Yang kedua, pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin haruslah amanah dan tidak curang. Seperti dalam hadis, tidaklah seorang hamba diserahi Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas, karena dia yang akan mengambil keputusan untuk negara ini. Hal itu termasuk keahlian dalam kewarganegaraan, menata kewarganegaraan baik bagi rakyat maupun negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang kalian cintai. Maka, apabila kalian mendoakan, dan mereka pun akan mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang kalian benci. Dan mereka akan melaknat kalian, dan kalian pun melaknat mereka. Hadirin wal hadirat, dalam syariat Islam, kita juga tidak boleh memilih pemimpin karena uang atau uang fajar, karena orang pemimpin yang sogok menyogok. Seperti dalam hadis dari sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi sogok, penerima sogok, dan perantaranya, yakni orang yang berada di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan ingatlah, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah selama kepemimpinannya. Seperti dalam hadis, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyah. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Setiap dari diri kita itu adalah pemimpin, maka kita harus memimpin diri kita untuk memilih pemimpin yang betul-betul baik, karena itu akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin itu tugasnya sangatlah berat, oleh karena itu dalam memimpin, dia harus memimpin sesuai dengan syariat Islam. Maka kesimpulannya, jadilah seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang amanah, jujur. Maka dengan begitu akan membawa negara kepada kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.